kawan-kawan semua, ini saya lagi di atas ya posisi, lagi melihat pemandangan di sini, dan ini saya syuting Hong Kong Kasarung hari kelima ya. Cuacanya lumayan cerah, mendung cerah, pokoknya mondar-mandir seperti itu, tapi mudah-mudahan lancar hari ini ya. Dan hari ini saya tidak tahu kapan. Hari ini saya nggak tahu lokasi syutingnya ada di mana. Yang jelas katanya sih informasi syutingnya di Sogo. Sogo ya. Kita lihat nanti ya seperti apa di Sogo. Oke. Okay? Dadah. Saya sudah di jalan, ini mau menuju ke lokasi syuting, namanya Lan Kai Pung. Lan Kai Pung ya, saya bareng sama Richard dari sini. Di mana ini? Hongkong di Hongkong. Hongkong. Kita mau naik kereta hari ini ya. MTR. Oke. Kita lihat suasana di sini jam 1. Jam 3. Ini udah jam 3. Tapi suasananya seperti jam 12. Iya. Di mana ini? Hongkong le Hongkong katanya. Enggak sopan ya anak saya. Lihat suasana sebelah sana. Keren. Ada Pak Heru di sini. Kita naik kereta namanya MTR. Kalau di kita MRT. Tapi belum jadi, kalau di sini udah banyak banget. MRT sih. Olah. Oke. Bapak. Di sini orang-orangnya cuek-cuek ya. Gak pernah ada yang senyum. Malahan kita malu sendiri, kita senyum gitu terus, tapi yang kita senyumin tuh dia malah aneh melihat kita. Terus senyum, seharusnya kan ya senyum katanya begitu. Ini ada yang nyari duit. Banyak orang. Pokoknya di sini tuh jalan kaki, nggak ada yang naik mobil. Senangnya mereka tuh jalan kaki, jadi banyak tuh orang tuh pada jalan kaki semua. Oke, kalau begitu nanti saya kasih tahu kalau sudah sampai di lokasi syuting seperti apa, ya. Oke. Sekarang kita menuju kereta bareng ayah mau ke lokasi syuting. Iya, namanya apa? Kereta itu namanya di sini apa? MTR. MTR. Ikutin ya. Ikutin ya. Dah. Dia lagi nangis, marahin sama emaknya. Nah, sekarang kita turun menuju ke coba ngomong Hongkong. Yang mana? I'm Sekoi.
Sudah sampai dan lokasinya di sini. Oke, kita lihat seperti apa nanti syutingnya. Saya juga belum tahu. Ya, pokoknya terus ikutinlah syuting film saya. Dan misit Hong Kong Kasar. Syutingnya selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti nonton ya. Pokoknya filmnya Hong Kong Kasarung coming soon. Terima kasih. Nanti kita akan lihat lagi besok ya seperti apa. Thank you.